warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube aku, Big. Jadi sekarang ni kita tiba di video yang baru, di minggu yang baru, dengan inspirasi yang baru. Okey, sekarang ni saya membawakan kepada anda tetamu yang istimewa hari ini, iaitu pengurus pemilik kediaman, Encik Syamsul Hisham. Assalamualaikum, Encik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sihat, eh? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Encik. Boleh perkenalkan diri sikit? Nama saya Syamsul Hisham bin Mahmud. Adik kepada tuan rumah ni lah. Saya dikiranya 100% pembina rumah ni atas atas pengusaha saya lah. Jadi semua dari segi daripada awal pembinaan sampai ke siap membawa kelola saya lah. Penjaga saya. Jadi Encik bekerja kat mana, Encik? Boleh kat mana ke? Saya bekerja di Jabatan Kerja Raya JKR Besut lah. Oh, JKR Besut. Habis saya ni dia bekerja di Selangor, di Westport. Jadi dia nak pencen mungkin dalam 5 tahun lagi. Dan sebelum dia pencen tu, dia mengidam untuk membina sebiji rumah lah. Oh, mengidam sebiji rumah. Kiranya nak buat, kira abang ni, Encik Rosli ya? Encik Rosli ni nak buat rumah di tanah pusaka, di kampung lah. Tanah pusaka daripada keluarga, keluarga mak lah. Keluarga lah, tanah keluarga yang dapat ke dia lah. Dapat ke dia. Jadi dia rancang dia nak buat rumah di Kelantan lah. Dia tak mahu meletak secara selama-lama di Selangor. Okey. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua pula. Okey, sebelum itu bagi penonton yang belum lagi subscribe, tolong subscribe dulu kita punya YouTube. Okey. Jadi mari kita mencungkilkan lagi. Saya nak tahu, penonton juga nak tahu. Apakah idea yang tercetusnya boleh terjadinya untuk membina rumah di Dewan Beta Kelantan ini dan proses pembinaannya? Boleh cerita sikit? Boleh. Sebelum itu saya nak terima kasih banyak COVID lah. Nak memilih rumah ni sebagai contoh lah, kita katalah. Sebab kita saya pun tidak tidak sangka juga COVID pilih rumah ni. Takkan tak saka. Cantik sangat rumahnya. Memang menjadi tumpuan aku lah ni. Okeylah. Pada awalnya rumah ni memang tapak tanah ni diberi kepada Abel lah, Rosli bin Mamak tu. Keluarga kira ni memang tanah dia. Jadi dalam 4 tahun yang lepas tu dia dah merancang untuk buat rumah. Jadi untuk pembinaan rumah ni inspirasinya daripada isteri dia lah. Sebenarnya dia suruh pada isteri dia berbincang dengan saya konsep rumah dia nak. Konsep rumah. Lepas tu saya lukis rumah ni pun lukis sendiri. Encik lukis sendiri? Haa, lukis sendiri. Cuma saya bagi kepada pelukis plan lah, untuk submit kepada mak kerja tempatan lah. Jadi saya lukis, saya bagi pelukis plan lukis untuk submit untuk pembinaan lah. Jadi dari segi desain rumah ni semua apa rumah ni inspirasi daripada tuan rumah lah. Kita lukis tu ikut inspirasi yang dia nak. Dia cerita apa dia nak, bentuk lagu mana, lepas tu dalil tu macam mana. Maka saya bagi pendapat juga sikit-sikit lah. Maknanya daripada pendapat kita, pendapat tuan rumah tu, terbina lah rumah ni. Terbina lah rumah ni. Wah. Jadi proses pembinaannya bermula pada tahun bila tu? Proses pembinaan rumah ni tahun 2024, 2022. 2022 start? 2022 start. Saya ambil masa dalam setahun dua bulan saya untuk siap rumah ni. Untuk siapkan rumah ni. Lepas tu ada bahagian dapur lah sikit lagi untuk penambahan tu rumah nak buat sikit lagi tu. Tu pun penambahan selepas daripada rumah ni siap lah, kita dapat penambahan sikit untuk buat dapur luar lah, dapur terbuka. Dapur terbuka. Okey tuan, dari segi pembinaannya, tuan kata tuan yang lukis pelan sendiri kan? Tapi tertanya-tanya jugalah, tuan guna tenaga kontraktor ke macam mana tuan?
Kita bina rumah ni, kita kira tak guna tenaga kontraktor lah. Kita semua kita bagi subcon lah. Kita bagi sub kepada modal, kita bagi rumah tu habis sendiri. Jadi hasil daripada simpanan duit KDLSP lah. Kita ada seni lah. Mana dia nak habis kerja tu, cukup umur 55 tahun, dia boleh buat keluar PT KDLSP. Jadi dia ada modal. Jadi cuma dia nak cari orang yang boleh jaga ya. Orang boleh jaga, boleh buat, boleh survive benda ni. Jadi dia pilih hamba lah sebagai orang yang menjaga adik dia. Nama-nama saya pun kerja KDLSP dan lebih dia ni juga. Memang tepat lah orangnya. Jadi dia minta tolong saya lah untuk buat daripada start daripada awal, nak cari kontrak, cari subcon lah, subcon untuk upah sub, upah tukar, lepas tu cari untuk upah buat plan apa lah, hamba lakuk lah. Mana buat plan, cuma hamba upahnya untuk dia submit kepada majlis daerahnya. Dari segi lukisan apa, lepas tu hamba lakuk, dari segi pembinaan tu, hamba guna subcon, panggil sub upah ni, sub upah. Anda adalah seorang yang ambil upah di Kedah Mula tu, namun dia tetap selaknya kita panggil Jani dia. Jani yang kita buat dalam satu rumah ni, satu tukar. Satu tukar sahaja, tapi mampu siap semua seluruh ni. Mampu tukar satu tukar untuk orang dah buka, kita tukar dah satu tukar. Komited betul. Tak awal sampai cuma tukar awak asing ingat macam tukar siling. Tukar atap sama juga. Pun memang profesional ni. Tu pun bantu daripada aku bik juga. Bantu daripada aku bik. Dia ajar kita cara pasal ke apa. Mana tukar tu boleh turut lah. So dia boleh tahulah cara nak pasal tu kan. Pasal lah. Mana aku bik ajar lah. Aku bik ajar dia. Aku bik atas video. Mana kita boleh tengok video tu. Cara pun pasal ni. Maknanya kita boleh pakai. Kita boleh pasal dengan ni apa panggil dah. Dengan cara yang betul lah. Okey tuan, seterusnya para penonton ni nak tahulah apa konsep rumah ni, konsep yang diketengahkan dalam rumah dua tingkat ni, dua tingkat kan? Dua tingkat, satu tingkat setengah. Satu tingkat setengah guys. Okey, apa konsepnya tuan? Konsep yang ikut isteri kepada pemilik rumah lah, tuan rumah lah. Ini nak konsep moden. Dia nak konsep lebihkan moden lah. Moden. Cuma bumbung hari tu, kita dia nak konsep yang macam pisah sikat tu kan. Jadi kita dah pisah sikat ni macam ramal. Banyak orang guna. Jadi maknanya kalau kontraktor nak guna, dah terlalu banyak dah kelantan. Jadi nak kelainan tu sikit lah. Nak kelainan tu saya campur lah. Moden campur dengan sedikit panggil. Model pun model bujah lah kalau tengok konsep bujah depan kan. Depan tu ataupun kita ambil sikit, kita turunlah sikit. Mana kita turun sikit tu untuk kita tak rasa dinding tu terlampau terdedah dengan hujan. Mana dia pun dia tidak sekata patuh air pergi ke dinding kan. Di atas ni dia dah nampak separuh, yang separuh keluar. Jadi macam tu lah. Kita buat konsep nak atau moden tu tak juga, tapi ya ada lah konsep. Ya ada lah juga. Okey, kalau dari susunan dalam rumah pula, interior pula. So macam mana tuan apa susun? Macam maksudnya ruang tamu dulu, tempat makan dulu. Macam mana? Itu susunan dalam rumah tu kita macam saya ni, saya banyak bincang dengan tuan rumah lah. Bagaimana dia nak tempat mana, macam dapur, dia nak mana. Asal kita tak dapur belakang atau dapur yang duduk depan sebab duduk depan. Mari dapur. Banyak konsep ni lebih pada tuan rumah lah. Konsep dapur susunan tu tuan rumah belakang lah. Cuma bilik yang kita tu. Bilik ni tuan tak nampak kan. Maknanya kita kata atas ni tetap bilik bilik anak di atas. Bahagian bawah ni bilik master bed tu dengan bilik tamu. Tamu mari tak kena naik atas. Betul. Lepas tu dari segi tandas pula kita buat tandas ada tiga tandas. Mana tandas luar ada dua. Tandas dalam bilik ada satu lah. Dalam bilik ada satu. Dalam master bedroom. Master bed tu ada satu tandas. Lepas tu dalam luar ada luar tingkat atas ada satu. Tingkat bawah ada satu. Kalau tamu mari pun tak kacau yang anak. Tak kacau yang keluarga lah. Mana tamu mari boleh guna pilihan bilik bawah tu. Dari segi konsep dalam masalah lagi nya tuan rumah kira dia tak mau, dia panggil dah terhalang ada dinding, maknanya daripada masuk dengan living area dengan dapur macam terbuka. Tuan rumah suka yang terbuka luas macam tu. Dia tak nak yang kadang ada partition-partition tu nampak sempit pula rumah kan. Tuan rumah yang nak lebih terbuka. Yang atas tu kita buat kawasan beranda atas tu
antara bilik ke bilik tu kita buat luas sikit sebab kita mungkin kita akan boleh letak untuk TV ya, TV kuat. Betul betul. Yang nak luas sikitlah. Kita settle mungkin yang akan buat rumah keluarga untuk atas. Jadi boleh lepak-lepak kat atas, atas tu. Dia balik pentil ni duduk anak-anak boleh duduk atas itulah. Tak mengganggu kawasan rumah bawah. Kalau segi warna pula, tadi saya tengok kan. Warna ni, warna atas gajah pun kat atas dia ni, warna koko. Dalam rumah pun ada koko juga. Koko putih. Memang nice sangat. Warna ni daripada tuan rumah juga ke? Tuan rumah. Tuan juga? Memang tuan rumah. Memang daripada pilihan tuan rumah. Warna ni, 100% tuan rumah. Tengok, sofa dia ni warna memang ngam. Cuma saya follow. Follow je? Oh, memang dia minat warna koko lah. Tuan rumah pun dia... Dia ada kreatif lah sikit. Ni macam ada jahit ke pun, dia ada buka kedai jahit di Kuala Lumpur, dia ada kreatif lah. Patutlah. Ke fashion designer? Tak pakai fashion designer, macam dia ambil upah lah. Nice. Okey tuan, Alang-Alang tadi dah cakap pasal atap gajah tadi. Nak tahulah juga, dalam banyak-banyak atap ni, kenapa pilih atap gajah tulen? Atap gajah ada yang tulen dan tak tulen tau. Tapi tuan dia pilih yang tepat, iaitu atap gajah tulen dengan akubik pula tu. Kenapa pilih atap gajah tulen ni? Atap gajah ni, sebenarnya daripada awal saya lukis hari tu pun, saya dah suggest kepada tuan rumah nak guna atap gajah sebab dia lebih ringan. Lebih ringan, jadi dari segi kerangka kuda bumbung tu mungkin kita boleh jimat lah sikitnya. Kerangka kos. Lepas tu mengenai atap gajah ni, saya sudah diperkenalkan maksudnya dalam 5 tahun dah, tahu lebih dah saya. Maksud saya duduk di Jika Kelantan lagi, ada aku buat macam buat apa ni, buat kursus ke buat apa, kata buat kursus di aku buat lah, saya pernah pergi lah. Saya pernah diperkenalkan pasal atap gajah ni. Mana pengetahuan saya pasal atap gajah aku ni ada dah lah. Ada dah. Memang lama dah tahu pasal atap gajah ni. Cuma saya ni bukan panggil dia bukan kontraktor kak. Cara mana. Saya kata saya kontraktor pemaju ni mungkin kerik sikit ke. Jadi atap gajah aku ni saya pilihnya salah satu sebabnya dia ringan. Lepas tu saya tak ada member saya ada pakar satu tu, saya tanya dia pun sejuk. Saya tanya member pakar atap gajah tu, dia atap ni sejuk. Soal lagi, ada segi costing untuk kerangka atau kuda bumbung ni, dia boleh save sikit-sikit lah. Maknanya jarak antara kayu ke kuda tu, kita boleh save sikit lah. Sebab bila kita buat rumah ni, kita design sendiri, kita buat sendiri, kita boleh tengok lah. Kita boleh tahu lah, Adik. Bagaimana kita nak guna banyak mana, kita boleh save lah. Itu istimewanya kalau kita buat sendiri rumah ni. Dengan orang yang tepat pula. Jadi kita boleh tahu, boleh cut kos kat mana, apa yang sesuai. Kan, tuan kan? Betul. Hebat. Okey, kiranya tuan, kiranya sebelum ni dah pernah datang Akubik kan? Dan juga memang beli atap gajah ni dengan Akubik. Sebelum nak pergi ke Akubik tu, memang kerangka atap ni dah naik ke belum lagi? Belum lagi. Kini datang dalam, tu. Dalam proses tak silapnya ikat batas sebelum naik rohbin tu, saya dah tempah dah bumbung. Oh, semangat ni nak tempah bumbung ni, mahkota rumah ni. Okey. Lepas tu bila pergi Akubik tu, berurusan dengan siapa tu? Saya berurusan dengan Lisa ke Nisa nama dia? Nisa. Okey. Boleh ceritakan sikit pengalaman berurusan dengan Nisa? Alhamdulillah, setakat saya berurusan dengan Nisa tu, banyaklah benda-benda saya tak tahu, dia bagi tahulah nak cara pemasangnya, bagi video, layannya masa kita nak pergi beli pun, alhamdulillah baik. Saya bawa tuai bumbung sendiri, saya pergi masa mula-mula pergi beli tu. Layannya dia pergi penatangnya, ni bumbung ni, macam mana. Warna ni, sesuai dengan warna, macam mana. Dan masa tu Nisa pun ada bagilah warna koko ni, sesuai macam mana untuk tuai bumbung. Memang terbuka minda lah tuai bumbung sikit. Terbuka minda kan? Okey. Ada dia buat pengiraan ke tuan dah siap buat pengiraan dah? Nah, untuk order bumbung ni, semua kita suka kepada Akubik lah pengiraan. Tapi alhamdulillah bagus juga Akubik ni. Dia pengiraan tu dia tak terlebih lah, maknanya lebih kepada kurang sikit. Kita tambah-tambah sikit saja. Jadi tak ada yang membazir, tak ada yang rugi lah. Tak membazir lah. Karena bumbung tak ada yang membazir lah. Semua kita guna, saya tak kata. Dari segi dia punya sesuatu dia semua pun kita patuh lah. Tak ada membazir.
kalau tengok aksesori tu, memang tuan ikut recommendation betul ni, sebabnya memang guna screw di hujung bumbung dan click lock di tengah. Betul. Saya guna yang macam yang Hot Lisa bagi lah. Lisa bagi video tu dengan penerangan dia, kita guna Hot Lisa satu-satu. Yang tepat-tepat punya eh. Tukang pun memang follow je. Dia tak ada yang apa kata itu ini, tak adalah. Tukang pun first time pasang ni. First time pasang. Dia follow yang itulah. Dia first time. First time. First time pun dah memang okey dah dia pasang. Memang kemas. Okey tuan, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk ditemuramah pada hari ini bersama dengan aku Bik pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kami doakan semoga Tuan Samson juga bahagia dengan keluarga Encik Samson dan juga dengan kepada Tuan Rosli. Semoga bahagia di istana impian ini bersama keluarga. Dia nak balik sini berapa tahun lagi? Dalam 3 tahun rasanya. Dalam 3 tahun lagi guys. Beliau akan bersara dan beliau akan menghuni di sini bersama keluarga. Semoga kita bertemu lagi tuan. Seronok bertemu dengan tuan hari ini. Okey. Lepas-lepas ni ada projek lain ke? Kok-koklah nak buat rumah kakak pula ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Kakak. Saya pun tak ambil apa ni, tak buat pemaju apa pun, semua saya tolong keluarga ya. Tolong keluarga tapi sangat committed guys. Terbaik. Ini orang-orang yang kita perlukan ni. Supporter tulang belakang keluarga. Nice. Terbaik nice. Tolong. Terbaik. Orang yang sangat merendah diri, masya-Allah. Hebat. Okey tuan, terima kasih banyak tuan. Saya pun nak cakap terima kasih pada aku sekali lagi lah. Nak pilih rumah ni. Masya Allah. Terima kasih juga tuan kerana sudi bersama kami. Rumah tu terima kasih juga lah. Sebab saya pun minta izin dia juga ni nak review ni. Tiba-tiba masuk dalam dia marah ke dia. Jadi ya, terima kasih juga lah. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan Rosli. Yang menonton. Okay guys, itu saja video daripada kami. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube, like kita punya Facebook page dan follow kita punya TikTok. Assalamualaikum. Make your home better.